jumpa jumpa lagi di pikalkin Hack for Lonely nih satu hal yang kamu harus tahu tak berdarah bukan berarti tak perawan <laughs> asiknya tuh pembahasannya oke uh, jadi gini guys keperawanan seringkali dijadikan telak ukur atas yang berharga atau tidaknya seorang wanita terlebih jika sehabis menikah lalu pada malam pertama tidak mengeluarkan darah apakah wanita itu sudah nggak perawan. Sungguh pemikiran yang konvensional sekali. Itu nggak ngerti sama sekali soal wanita kalau orang berpikir seperti itu. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa setidaknya 63% wanita tidak berdarah ketika mereka melakukan hubungan seksual pertama mereka. Lalu apa saja yang menyebabkan selaput darah tidak berdarah saat seks pertama kali? Nah, di sini Bikalkin Life Hike for Loloni akan menjelaskannya kondisi rileks dan vagina yang terlubrikasi dengan baik saat seks malam pertama itu akan lebih apa ya? Lebih rileks. Jadi malah selaput darahnya tuh robek perlahan-lahan, robek enak kali gitu, guys. Jadi dia nggak ngeluarin darah, justru harusnya si cowoknya bangga. Kalian tuh udah bisa merangsang vaginanya agar rela untuk dimasukkan oleh Mr. P nya oke okay. terus selanjutnya kondisi vagina yang berbeda-beda tiap bayi perempuan dilahirkan dengan selaput darah yang berbeda selaput darah umumnya merupakan jaringan lembaran penuh seperti tisu seperti struktur pembuluh darah pada bagian dari Mr. P pasalnya beberapa wanita memiliki selaput darah tebal dan selaput darah tipis bahkan ada beberapa orang memiliki selaput darah yang menutupi lubang vaginanya hanya dengan sedikit lembaran saja maka tak jarang darah tidak muncul saat melakukan seks pada pertama kali dan selanjutnya itu tegang atau stres saat pertama kali bercinta nah nyeri dan darah yang keluar dari darah vagina juga bisa muncul saat cairan lubrikasi tidak keluar wanita yang tidak mengeluarkan cairan lubrikasi tersebut bisa menyebabkan karena stres atau ketegang bisa deg-degan atau aduh. nah, bisa juga karena belum ada foreplay jadi tidak kerangsang tidak relax pasangan anda itu eh, jadinya itu seperti dipaksakan walaupun dia ingin tapi belum dapat gitu foreplaynya selanjutnya bisa juga hilang selaput darah itu saat kecelakaan atau aktivitas yang membuat selaput darahnya robek sebelumnya. Faktor kecelakaan ini merupakan penyebab yang paling umum dan memang wajib dipahami oleh wanita maupun pria. Jika seorang wanita pernah mengalami kecelakaan, khususnya fokus pada bagian misfinya ya, hal ini dapat menyebabkan selaput darah tanpa diketahui akan robek dengan sendiri. Selaput darah tidak berdarah saat seks pertama kali. Uh, juga bisa disebabkan oleh olahraga dengan gerakan tertentu yang menyebabkan selaput darah menenggang hingga robek. Kebanyakan sih orang anggap uh, cewek main sepeda tuh ya, takutnya robek itu salah satunya itu kali ya. Ya, itu itulah yang tadi saya jelaskan. Kalau tidak semua wanita itu berdarah saat seks pertama kali atau saat malam pertama. Oke, okay, guys. Jadi jangan lulus sama pasangan Anda atau kalau Anda sendiri jangan terlalu pesimis dengan diri Anda. Misalnya saat suami atau pasangan Anda bilang, "Kok kamu gak berdarah lah, harusnya Anda bilang ya kamu kan bikin saya les gitu." Oke, sekian tips dari Bikakin Life High Delone. See you. Jangan lupa subscribe ya, like and share. Subscribe itu gratis, gratis, gratis.